Arsy gak akan pernah ngebiarin Rani menyakiti papa, ibu, raja atau keluarga kita. Maafin Raja, Pak. Semua ini karena Raja. Papa jadi yang terbebani sama masalah yang telah Raja perbuat. Sebaiknya kita doain Papa. Biar papa cepat sadar. Iya. Aku izin pamit keluar dulu ya. Hani mau kemana? Mau ambil air wudhu. Mau sholat terus ngaji untuk papa. Untuk kesembuhan papa. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Dan Allah menyembuhkan papa. Amin. Kamu ikut sholat juga kan ya? Saya sholat di musala rumah sakit aja. Sekalian nanti habis itu saya akan konsultasi ke dokter. Terkait perkembangan papa. Ibu Renata, untuk membersihkan nama Ibu Rani dari dugaan kasus keterlibatan dari kasus penculikan Dias, Ibu Rani harus bisa membuktikan kalau selama ini dia memang berada di Australia, Ibu. Ya, Rani memang ada di Australia, Pak Anton. Saya juga ada buktinya kok. Apa Ibu Renata yakin? Karena ini akan sangat bahaya loh, Bu. Kalau ternyata bukti-bukti itu adalah palsu. Bapak nggak percaya sama saya? Mohon maaf, Ibu. Bukannya saya nggak percaya sama Ibu. Justru Ibu yang harus mempercayakan sepenuhnya kepada saya sebagai lawyer Ibu. Dan harus bicara sejujur-jujurnya. Karena kalau masih ada yang ditutupi, atau bukti-bukti palsu, ini akan berbahaya, Ibu. Tugas saya adalah membuktikan klien saya tidak bersalah, atau meringankan hukuman klien saya. Ibu paham kan maksud saya? Iya, saya paham kok, Pak. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم ارحمنا بالقرآن. أرشي Papa. Papa. Papa dengar kamu ngaji. Tenang.
damai. Kamu kaji buat papa? Iya. Arsy akan selalu ngaji untuk kesembuhan papa. Gak usah mikirin yang macam-macam dulu ya. Makasih. Mana suami kamu? Raja lagi konsultasi sama dokter soal kondisi papa. Rani. Rani udah ditahan sama polisi, Pak. Papa. Udah ya, Papa. Jangan mikirin soal ini dulu. Ya. Dia rusak rumah tangga kamu. Dia mau hancurin keluarga kita, Nasi. Dia itu nekat. Buat jahat dia. Dia berani culik Dias. Tanpa khawatir. Dia punya rencana jahat lain. Untuk kita semua. Papa percaya sama Arsy kan, Pak? Arsy gak akan pernah ngebiarin Rani nyakiti Papa, Ibu, Raja atau keluarga kita. Arsy janji, Pak. Sekarang, Papa fokus sama kesehatan Papa. Soal Rani, serahin sama Raja dan Arsy. Pokoknya, Papa harus fokus biar Papa cepat sembuh dan cepat pulang dari rumah sakit. Aku harus kasih tahu suster kalau Papa sudah siuman. Hani. Ya, Hani. Alhamdulillah Papa sudah membaik kondisinya. Tadi saya juga sudah konsultasi ke dokter dan dokter meminta agar Papa jangan sampai stres dan jangan sampai ada sesuatu yang menambah beban pikirannya. Alhamdulillah. Syukur kalau kayak gitu. Lagian tadi saya tawarin, kamunya bilangnya terserah terus. Pertama saya tawarin makan di seafood, kamunya gak mau. Terus yang kedua saya tawarin kamu makan di restoran Sunda, kamu bilang gak mau makan itu. Ya udah, saya bawa aja ke warteg biar pilihannya banyak. Jangan salah loh. Warteg ini cikal bakal dari teknologi modern, touchscreen. Yuk. Ayo. Kita makan di sini. Ani? Ya. Kopi biar enggak ngantuk. Terima kasih. Kamu lagi mikirin apa? Hani, jangan jadikan Rani membebani pikiran kamu. Yang terpenting sekarang Rani udah dibawa ke kantor polisi dan nanti biar pengadilan akan memutuskan apakah dia bersalah atau enggak.
Aku gak habis pikir aja kenapa Rani tega banget sama kamu. Nyuruh kamu untuk bertanggung jawab. Sementara, kamu bukan ayah dari bayi yang dia kandung. Iya, mungkin. Laki-laki itu ada masalah sama Rani. Atau mungkin Rani membohongi dia? Sepertinya laki-laki itu bukan hanya dibohongin sama Rani. Aku merasa ada hal yang janggal. Iya. Berarti kita sama. Kamu ingat peristiwa di lelang TPA kamu? Aku beneran hamil. Saat video saya dan Rani diputar dan disaksikan oleh banyak orang. Entah mengapa saya merasa kalau Rani ini ada kaitannya sama semua ini. Dan saya yakin, Rani tidak benar-benar berada di Australia, melainkan dia di sini. Berarti benar waktu aku telpon Rani, aku juga mendengar suara azan di teleponnya Rani. Gak salah lagi. Rani, baiknya apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya? Satu persatu, Arsy. Satu persatu saya akan coba selidiki semua ini. Dan saya yakin, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Bukan hanya kamu, tapi kita berdua harus sama-sama selidiki dan buktikan kebenaran ini. Dan aku akan selalu ada di sisi kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Ibu istirahat di sini. Ada. Alhamdulillah. Semoga kesehatan Bu Dahlia cepat dipulihkan, Ibu ya. Amin. Makasih ya Pak Jamal. Bu, jangan sungkan-sungkan hubungi Pak Jamal kalau butuh apa-apa, ya. Sumi, kamu jagain Bu Dahlia, ya. Siap Pak Jamal. Pokoknya Pak Jamal tenang aja. Bu Dahlia aman, damai, sentosa, dijagain sama Sumi. Kalau begitu, Pak Jamal juga ikut pamit. Assalamualaikum, Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak Jamal. Jangan ngebut-ngebut ya. Iya. Mari, Bu. Ini kayaknya dia sebelum pulang ya. Semoga gak kenapa-kenapa ya, Mbak Sum. Iya, Bu. Insya Allah, Non Dias aman sama Aden Iqbal ya. Gitu ya. Pokoknya, Ibu Dahlia gak usah khawatir. Dan Iqbal itu bisa dipercaya kok. Ya udah, kalau gitu Sumi bikin teh dulu ya, Bu. Iya, iya. Jadi gimana, Dok? Bagaimana dengan kondisi papa saya? Kondisi Pak Irwandi sudah semakin stabil. Syukurlah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Alhamdulillah. Jadi kapan saya bisa pulang, Dok? Kalau kondisi Bapak sudah semakin stabil, esok hari sudah saya izinkan untuk pulang. Ya, Pak? Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Baik. Halo, selamat malam Pak Raja. Iya,
Malam, Kompol Adi. Bagaimana, Pak? Kami dari kepolisian yang menangani kasusnya saudari Rani. Ya, baik. Iya, maaf. Boleh dilanjut, Pak. Maaf mengganggu istirahat Anda, Pak Raja. Tapi saya harap Bapak datang ke kantor polisi untuk mengkonfirmasi keterangan yang diberikan oleh saudari Rani. Karena menurut keterangan dari saudari Rani, dia tidak terlibat dalam kasus penculikan Dias. Kali ini dalihnya apa ya, Pak? Kata saudari Rani, saat Dias diculik, dia sedang berada di Australia. Dan Anda adalah saksinya. Iya, saya memang saat itu coba untuk menyusul Rani ke bandara. Tapi saya nggak sempat ngikutin dia ke bandara. Tapi yang pasti, Pak, saya yakin sekali kalau dia itu bohong, Pak. Makanya kami harap Pak Raja datang. Biar semuanya itu jelas, Pak. Karena saudari Rani juga mempunyai bukti yang menguatkan alibinya. Ya, baik. Saya segera ke sana. Terima kasih informasinya. Baik, Pak. Selamat malam.